Nah, tadi udah dibelikan ya. Kita buka. Lanjut lagi buka. Buka ini. Lepaskan. Nah, udah. Lepaskan juga. Udah. Kemudian kita bersihkan. Ini semuanya mulai dari pistonnya kita kerok-kerok terus digosok-gosok. Kita lihat dulu ini terpaknya ini robek atau enggak, masih aman sepertinya. Lihat ini, masih aman, masih aman terpaknya. Kita bersihkan dulu. Nah, itu kan kotor ya. Itu dibersihkan pakai cutter, dikerok-kerok dulu baru digosok-gosok pakai cairan pembersih. Itu cairan pembersihnya. Pakai ini jika bisa, itu dituangkan di sini. Gosok-gosok dulu baru dikerok. Kerok dulu baru gosok-gosok. Seperti ini loh. Seperti ini. Di sebelah sana. Udah ini gosok-gosok pakai kertas sisa. Kemudian ini berpengnya robek atau ganti apa enggak ya, ganti aja. Ini berpengnya ini, yang ini kita pas aja. Nah, ini kupas, terus lawannya juga kupas seperti ini ya, itu. Ini lawannya ini kupas. Kemudian
nanti kita buka kopnya, kita sikir. Saya bersihkan dulu yang ini. Nah, kita bersihkan dulu yang bikin ban pistonnya. Kita tuangkan cairan pembersih dan oles-oleskan dulu. Sudah, masuk-masuk pakai kertas gosok. Celupkan kertas gosoknya, gosok-gosok seperti ini. Dorong lagi. Dan oles lagi. Sampai 80% lah. Sudah. Sudah, ini juga. Dan dalamannya bekas-bekas patahan ini. Bekas patahannya sudah saya kerok ya, perpaknya tadi. Sudah bersih seperti ini, kita fokus lagi pada kopnya. Kopnya ini kita apakan? Bersihkan ini. Buka terus di kerok-kerok terus disekir. Buka saja bisa langsung. Tapi alas dulu. Seperti ini. Ini. Biar nggak rusak. Kemudian buka. Buka buku penguncinya, pengunci klepnya ini. Nah, ini agar nggak mencelat ya, ini nggak mencelat, kita lapisi kain biar nggak mencelat. Lapisi kain seperti ini, kan lubang. Nah, kita menghindari kuku penguncinya terlempar nggak tahu kemana atau tercecer ya, kita cekah dengan kain. Enggak. Nah, terus ini paskan aja seperti ini. Nih. Paskan di ujungnya sini. Terus di kasih kain. Udah. Ini dua-duanya udah keluar. Tuh. Udah, tuh. Ya udah, terus taruh di tempat. Kemudian balik lagi. Sengaja ini karena ini rawan patah ya, jadi nggak saya buka.
Nah, dah. Nanti saya jelaskan tentang kubu pengunci dengan perklep. Sekarang kita bersihkan dulu semua. Nah, itu kita sikir. Turunkan. Turunkan. Dan keluarkan. Businya juga. Juga lepas. Nah, udah. Nah, itu kita kerok-kerok. Ini kita kerok-kerok. Ini klepnya dikerok seperti ini. Bekas pembakaran ya seperti ini dia. Kotor. Nah, ini nanti kita pakai gerinda aja ini. Ujungnya ini. Kelas. Kalau udah dibersihkan ya, udah sudah habis dikerok ya dibersihkan, digosok-gosok lagi. Kalau yang dalamannya itu diurek-urek. Diurek-urek pakai yang tajam-tajam biar bersih keraknya itu di dalam. Bersih nih, kayak gurinda aja ini depannya, tapi nggak usah ini karena yang masuknya, oh ya, klep itu ada dua ya, masuk dengan keluar, in dengan x. Kalau x yang kecil, in yang besar. Bersih, kita fokus pada lagi nih, kita urek-urek dulu. Jangkriknya bunyi ya pemirsa, jangkrik saya itu bunyi, dia mengerik-ngerik. Ini kerok sekalian. Ya memang kalau habis jumpa ini wajib dibersihkan semua, dibuka.
kemudian ini diurek-urek dalamnya ini. Ya, yang penting bisa bersih ini, enggak bergeraknya hilang aja. Terserah pakai cara apapun. Yang penting masih dalam kondisi yang baik caranya. Kalau merusak ya jangan. Kurang. Aduh, iya pemirsa, ini tadi. Coba sih kita buka dulu. Kita si bensin dulu. Lalu kita coba tes juga. Kayak itu 12. Hey. Enggak mau ya. Kita buka. Kita tindis dulu. Masih dulu, siapa tahu dia mau keluar. Ya mau sih, mau ini. Tapi agak keras. Masukkan, keluarkan, biar dalamnya itu longgar. Sedikit lagi perjuangannya. Pakai ini aja. Pas 17. Udah. Biar nggak mengganggu dan mempermudah pekerjaan lah. Ya, itu. Taruhkan kembali. Kalau udah dikerok-kerok di seperti ini kan, setelah itu kita cuci pakai cairan pembersih. Buang aja, jangan dibuang, dikeluarkan. Itu cuci. Di awal tadi ini buang dulu. Thank you.
digosok bukan dikerok-kerok. Ini tuh tong lubangnya gosok-gosok. Nanti sekalian dengan klepnya. Ganti kertas gosok lagi, buang itu, ambil yang baru lagi, cepet lagi, siram lagi. Dan klepnya nanti digosok-gosok. Nah ini gosok-gosok terus. Kalau udah dibersihkan kayak gini ya enak dia. Maksudnya dikendarai itu lebih nyaman di hati. Tarikannya juga enteng karena bersih. Pembakaran itu lebih cepat ya, lebih sempurna. Ya tadi ini ringnya, di mana tadi ringnya ini? Nah, siram lagi. Ini tadi ring yang apa di sebelah sini ya tadi terlepas. Siram aja, udah cukup. Udah. Kita tempatkan di tempat yang layak. Udah. Kemudian klepnya juga. Gosok-gosok.
saya gurinda dulu atasnya sini ya, sampai kelihatan besinya.